masuk ya. Jawa ya guys. Jawa ya guys. Kita mau perhitungan sama guru menore dulu. Iya iya. Yang itu kan. Allah Akbar. Kembaran yang tadi. Ya, pemirsa Cahaya Sakat Gaib, saya sama Ki Bendo dan Abah juga akan mencoba menarik sesuatu benda ya, suatu benda di sini. Soalnya tadi ada suatu energi ketarik di sini ya, Ki ya. Iya, ada yang ada yang mau mengasihin suatu benda di sini. Enggak tahu alam itu apa ya. Benda apa ya, enggak tahu itu benda logam, enggak tahu itu mustika ya. Iya. Kita akan coba langsung aja telusuri ke balik mana sih tadi ada tarikan energi itu tadi pas begitu di dalam makom itu lengkang di luar ini luar makam ini. Oh ya di luar makam ini. Kalau luar itu beda lagi itu. Oh beda lagi itunya iya. Itu makhluknya beda lagi itu beda alamnya, jalur alamnya beda alam itu. Iya. Maksudnya beda gerbang ya, gitu ya, beda gerbang ya. Gitu ya maksudnya. Beda gerbang itu. Dia akan coba ini mau kemana sih ketarik itu energi atau ke sana atau ke sini? Coba dulu. Iya. Ini dulu ya bisa saya. Ini Bendo merasakan tadi pas begitu di dalam udah beres melukis di dalam pemakaman ibu dan sendi ketarik keluar ya. ada bantuan energi ya. Ini. Kita coba menarik nggak tahu nggak apa nggak coba kita merasakan energi ya, ya. Tapi nanti jangan kesini ya. Energinya kan masuk sini ini ke sini ya gitu ya terus bandar pindah ya pindah coba ya pemirsa terdekat gaib ini pindah ya energinya sini. Oh itu dia. Oh itu tuh pemirsa terdekat gaib. Kita turun dari luar pagar dulu ke luar pagar ya. Coba saya akan menarik pasangan yang satu yang ini nih, ya kan? Ini kan tadi hilang. Ini dua, harusnya kan empat. Ini saya nggak kuat kalau empat dua aja. Lihat, berhasil, alhamdulillah, berhasil ya. Ada air, 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 air. Ya, ya ini beda ya, ada perbedaannya ya kan? Beda kan ya yang ini. Kan 4 pasang. 4 pasang kalau ini saya dua, sanggup 2 aja lah. 4 tadi ya. Habis 2 saya. Yang satu lagi. Ya, itu satu lagi. Ada 4 ini dari Dayang Sumi, tapi saya bisa mengumpulkan 2. Iya. Nah, itu ini terserah warganya saya sebentar bapak sama apa ya. Itu ini untuk dia ngasih pembuktian doang. Iya. Itu bisa dilihat di buang lagi. Daun dulu ya. Iya kena daun dulu. Saya mau perhitungan sama siluman noreh dulu. Iya. Yang di situ ntar ini lagi. Oh, penyepeng kena warga di desa. Oh, oke. Iya.
cok tele kena oke daun pongke pilih mana pong sama daun bebas gimana pak daun bapak gimana tuh bapak lihat kayak dia di mana tuh terus menarik ya. Terusan itu Kibendo tidak itu ya masih di ini coba berdekat ada air gak? Cair. Jadi sekitaran sini ya, ini kan mau ngepuk ke sana tapi gak ini ya. Itu makam hati-hati ini enak banget ya. Alhamdulillah ya pemirsa Cahaya Sakat Gaib, Kang Arif mendapatkan suatu mustika ya yang di sini seperti ada sisit ular ya ininya. Alhamdulillah. Nah, ini energi ketarik ke sini ya Kang Arif ya. Iya, tadi disimpan oleh bapak sama Abah tadi disimpan dengan media daun ya. Iya. Iya. Ini kasih alhamdulillah Bapak ya. Ya. Pak Almata sepeng Pak Soma tadi. Ada bisa. Energi lagi Kang Arif. Gimana? Itu Ki Bendo masih penasaran Ki yang tadi seperti diputar-putar gitu. Ya, pemirsa Cahaya Sekat Gaib, kita akan mewujudkan lagi suatu benda yang ada di sini ya. Dikarenakan ini dikasih langsung bukan penarikan paksa ya Mas ya. Ini dikasih oleh sosok gaib yang ada di sini untuk cendramata yang pengurus ini, pengurus makam yang ada di sini Pak Ilasan ya. Ya, ini firman orang. Ini tapi ini yang kita coba bisa diwujudkan Mas. Bisa. Di bumi. Ya. Saya penasaran yang misalkan di sini ya. Iya. Ini ada sebuahnya di sini ya, bisa kita kait. Ini video ini cari bisa Allah merasa saya nonton baru dapat ya. Beli kemarin menekan pas sama tapi orangnya ini kumpiala maju biar ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia mau adam gaib, dia mau jasad, dia mau roh hadir. Angin ya, angin. Untuk mediator satu kan? Mediator ya. Coba. Mana? Siapa? Mediator. Tunggu di sini bisa. Tunggu. Beragamnya Aliwang
Tidak ada suatu emosi yang sekarang ke dalam tubuh Tai Hong. Ini dari penumpangnya. Tidak ada yang masuk. Masih kan? Masih, itu kesepan. Jaga belah itu kan? Ya, jaga bersih, jaga. Coba tanya penasaran sosok apa yang disini kan? Sosok apa ya, mungkin? Tanya deh. Assalamualaikum. Sampurasun. Oh, ini sebetulnya orang ya, betul. Persis. Itu sosok orang ya. Sampurasun. Ini... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sosok orang ini. Sosok orang. Sangat gaib ini sosok ular ya yang masuk ke agaknya Liwong ya. Jadi ini kan ada dua alam ini ya kan. Ya. Antara itu dari. Ini beda batasannya. Beda batas ini. Beda batas. Ya. Kamu sering ngeliat itu sama orang sini gak? Kering kita ngarah suluh ya kering apa ada pusaka di sini kos tangkal itu pusaka terkait di sini ada pusaka kalau bisa diambil pusaka kedudukan di mana pusaka itu apa kan ini gak bisa ini orang ular gitu ya sok orang jadi dia menunjukkan di sini ada pusakanya sih ya keluarin aja ya ini keluarin saya mau deteksi itu apa ini di sini nih apa Sibar. Siap ini saya sakit gaib. Si Beno di sini merasakan kopi sakit ya. Yang ada di sini. Di sini posisinya Si Beno. Ya. Saya tarik. Mau tarik ya. Ingin tahu aja apa itu kan? Iya, itu percaya di sini sebenarnya merasakan suatu getaran energi. Kakak sebenarnya ditunjukkan energinya di sana ya Ki ya. Tarik ke sini aja. Iya, tarik aja ke sini. Oh. Cepat dia bantu terus ya dok bantu ya ah ini nggak pelit ini orang ini awas dari mana tadi tadi ada mobil terakna ya oh, ini nih ada air gak air dulu awas air munur ada air gak ada air gak awas dulu biar ini awas loncat ya ular awas tadi loncat itu ini saka ular bisik kuning ini ya udah manfaat udah terwujud ya sama ini ya si Beno ya
awas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tiba-tiba bisa saya sakat gaib. Ada yang dari tim saya. Assalamualaikum. Kerasukan ya. Tadi pas begitu narik pusaka tongkat ular ya. Tadi sama si Bendo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten abinya. Ieu barang dari sepengku Bapak Soma, ridho ilahi taala. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah. Mama Pak Soma kadé Pak Soma. Mana Pak Soma mana? Abi ya. Sok. Salim. Salim. Abdul Rahman ya. Tukar wes itu ngurus itu keramat bidang sindi. Alhamdulillah. Abdul Rahman ya. Merah bersih terus sekali. Video kuncinya aku ambil di perisan gitu. Kami juga kayu dan HP mau mangga dia bilang lah itu yang sangat sangat saya dari Pisaresen. Waalaikumsalam. Berarti ini pasir, ini sungai. Iya, video. Air mata air apa ya? Sungai ya. Air mata air. Ini loncat. Loncat dia tadi gua ya. Lokpan itu di luhur. Enggak belum dijelasin seperti ular. Sama saya sekat gaib. Warga di sini juga merasakan energi. Gini Pak, ini batu ini. Ya. Allah. Boleh bantuan ke si Beno? Mas Beno, coba Mas Beno. Beno sini. Ini bantu. Makan, coba. Itu bukan mangkok, Mas. Rentakan itu ada. Wujud. Kenapa? Nancep lah. Kembaran yang tadi. Masih sakit ya. Yang panglima tadi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ini puji dananya. Terus? Alhamdulillah. Ini apa sama mana? Lan. Apa ya? Apa sama ya? Kumapi ini langsung. Kayak di kumah kayaknya. Coba. Lawannya ya tanya. Cante. Coba mas. Kalau di situ lah. Seperti ular ya? Ular. Seperti ular. Mungkin di. Dengan tongkat itu. Tongkat itu koral. Terusnya. Oh. Pikirnya. Panas itu jenten dari dari penela ke dalam. Alhamdulillah ya syukur. Wah, keren. Coba ka dia ya, Allah. Energi begitu jeng dia. Ya Pak, terus. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa saya zakat gaib penelusuran di Imas dan yang Sumbi sudah beres. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga ke warga sekitar ya. Sudah telah mengikuti acara ini ya, penelusuran saya zakat gaib. Terima kasih juga kepada Bapak Abdul Rahman. Bapak Abdul Rahman dan alhamdulillah izin Allah. Dengan izin Allah saya mendapatkan suatu benda ini di lokasi makam, ini ya, di makam ya, ini ya, lokasi ini ya. Dewi Sumbi. Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ya. Nimas Dayang Sumbi. Ini dikasihkan ini sendera mata oleh-oleh dari beliau ya. Alhamdulillah. Ini kejutannya. Nah, seperti itu ya. Perusahaan saya sekat gaib. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bang Gaib dan saya sekat gaib. Jangan lupa di subscribe dan di like dan komen juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.